Tenaga medis dan non-medis di berbagai fasilitas kesehatan semakin membutuhkan alat perlindungan diri seiring bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dan untuk membantu mencukupi kebutuhan APD itu, MNC Shop menyalurkan donasi dari pelanggannya kepada MNC Peduli. Tidak dapat dipungkiri, tugas mulia tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 bukan tanpa risiko. Mereka sangat rentan tertular. Untuk itu kebutuhan alat pelindung diri sangat mutlak bagi mereka. Tidak hanya melindungi diri sendiri, alat pelindung diri yang dipakai juga akan menekan resiko penularan virus kepada orang lain. Membantu mencukupi kebutuhan APD ini, PT MNC GS Home Shopping atau MNC Shop menyalurkan donasi dari para pelanggan setianya kepada MNC Peduli. Donasi ini nantinya akan digunakan untuk mendukung tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Dan kami sebagai bagian dari MNC Group, kami juga ikut peduli. Jadi kami mendukung MNC Peduli dalam menyalurkan semua donasi-donasi yang kita sudah dapatkan melalui donasi dari para konsumen kita. Dan kalau misalkan dari MNC Shop dan MNC Vision Networks, mereka menyalurkan dana yang akan kami teruskan kepada beberapa aktivitas yang kami lakukan lewat MNC Peduli. Dan kami juga selalu encourage dalam semua bisnis unit naungan MNC Group untuk terus juga ikut berdonasi, tapi harapannya tentu juga banyak korporasi dan individu lainnya yang juga mau ikut serta membantu. MNC Peduli terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdonasi dan bersama-sama memberikan dukungan kepada tenaga medis serta membantu masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.